Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di Rawa Hill Channel. Kali ini masih lagi dalam bahasa Melayu. Kita akan belajar kali ini ialah kata ganti nama. Mari kita lihat sama-sama apa yang dikatakan dengan kata ganti nama. Kata ganti nama digunakan untuk menggantikan nama sesuatu sama ada secara umum atau secara khusus. Komponen kata ganti nama ini meliputi 8 subgolongan, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua, kata ganti nama diri ketiga, kata ganti nama diri singkat, kata ganti nama diri tanya, kata ganti nama diri tak tentu, kata ganti nama diri tempat, dan kata ganti nama diri tunjuk. Pada kali ini, kita akan belajar mengenai kata ganti nama diri, iaitu pertama, kata ganti nama diri pertama, kedua, kata ganti nama diri kedua, dan kata ganti nama diri ketiga. Kita lihat kata ganti nama diri pertama. Mamba maksud kata ganti nama diri pertama digunakan bagi menggantikan diri orang yang bercakap. Contoh kata yang pertama, aku. Aku digunakan ketika bercakap dengan orang yang rapat sama taraf atau ketika berdoa kepada Tuhan. Kita lihat contoh ayat. Aku akan pulang sekarang, kata bidik. Seterusnya, perkataan daku. Jika perkataan hadir sebelum kata ganti diri, aku berakhir dengan huruf N. Ini penggunaan daku. Contoh ayat. Maafkan daku kerana terlewat membalas suratmu. Perhatikan perkataan maafkan. Sebelum perkataan daku, huruf N di situ terbentuk. Seterusnya, perkataan patik. Patik digunakan ketika bercakap dengan sultan, raja, pemaisuri dan kerabat diraja. Contoh penggunaan ayat. Kalau tidak silap patik, inilah pokok laka tuanku, kata Datuk Bendahara. Perkataan seterusnya pula ialah hamba. Penggunaan perkataan hamba iaitu ketika bercakap dengan yang orang yang rapat sama taraf atau ketika berdoa kepada Tuhan, yang merupakan juga bahasa lama. Contoh penggunaan ayat dalam perkataan hamba. Hamba mahu menyerang sekarang, ujar hantuah kepada Han Jebat. Kata ganti diri pertama seterusnya pula ialah kita. Kita digunakan untuk merujuk diri orang yang bercakap serta orang lain yang mendengarnya. Kita lihat contoh ayat. Mari kita ke kantin, kata Alia kepada rakan-rakannya. Seterusnya,
perkataan kami. Kami merujuk diri sendiri serta rakannya apabila bercakap dengan pihak yang lain. Contoh penggunaan ayat kami. Maafkan kami kerana terlambat, cikgu, kataku serta rakan-rakan. Seterusnya, kita lihat pula kata ganti nama diri kedua. Ia digunakan bagi menggantikan diri orang yang diajak bercakap yang sedang mendengar percakapan orang pertama. Kata ganti nama diri kedua. Contoh perkataan anda. Penggunaannya untuk orang yang baru dikenali atau bercakap tanpa bersemuka. Contoh dalam telefon. Contoh ayat. Anda pasti akan berpuas hati apabila menggunakan barangan kami. Seterusnya, perkataan awak. Awak digunakan untuk orang kedua yang rapat dengan si penutur, termasuk panggilan orang atasan kepada orang bawahan. Kita lihat contoh ayat. Siapakah nama awak? Tanya Ayu kepada gadis itu. Seterusnya, kamu. Ditujukan kepada orang yang disapa oleh orang dewasa. Contoh ayat. Saya lantik kamu menjadi ketua pasukan ini, amin, kata Cikgu Arif. Kata ganda, kata ganti nama diri kedua seterusnya ialah engkau. Digunakan kepada orang yang rapat dengan si penutur, termasuk panggilan kepada Tuhan ketika berdoa. Engkau datanglah ke rumah aku petang ini. Ini contoh penggunaan ayat engkau. Seterusnya, tuanku. Digunakan untuk menyebut diri raja atau sultan ketika bercakap dengannya. Contoh ayat. Tuanku telah berangkat pulang sebentar tadi. Seterusnya, perkataan kalian. Digunakan untuk menyebut atau bercakap dengan diri orang kedua yang lebih daripada seorang. Kita lihat contoh penggunaan ayat. Apakah kalian buat di sini? Halimah bertanya kepada rakan-rakannya. Seterusnya, kita pergi ke kata ganti nama diri ketiga. Kata ganti nama diri ketiga ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang bercakap, menggantikan nama diri orang yang dicakapkan atau yang diperkatakan. Kata yang pertama, ia, untuk menyebut diri orang lain, iaitu tunggal, yang diperkatakan halnya. Contoh ayat. Wajahnya tetap ceria walaupun ia sakit. Seterusnya, perkataan dia, untuk menyebut diri orang biasa, berbentuk tunggal, yang lain. Contoh penggunaan ayat. Dia memakai cermin mata. Seterusnya, beliau.
untuk menyebut diri orang lain berbentuk tunggal, merujuk kepada orang yang dihormati. Contoh ayat, semua anak beliau belajar di luar negara. Seterusnya, baginda. Digunakan untuk menyebut diri orang lain berbentuk tunggal yang menjadi raja atau sultan termasuk nabi. Contoh penggunaan ayat. Baginda Sultan selalu melawat ke daerah ini. Perkataan seterusnya pula ialah mereka. Mereka digunakan untuk menyebut diri orang lain yang ramai bilangannya. Contoh penggunaan ayat. Mereka berkawan baik sejak dari bangku sekolah lagi. Seterusnya, perkataannya. Digunakan bagi menggantikan dia, ia dan ditulis serangkai dengan perkataan yang mendahuluinya. Contoh penggunaan ayat. Anaknya akan memasuki universiti. Sampai di sini dahulu pelajaran kita pada kali ini. Terima kasih. Dan untuk mendapatkan soalan latihan, kata nama boleh diperolehi pada ruang description di bawah. Bye.